أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Baiklah, di dalam video ini, video yang diterbitkan oleh saya sendiri di dalam mini site saya iaitu www.momentumsaham.com. Di dalam video ini saya akan berkongsi kepada anda, terutamanya sahabat-sahabat saya yang online, bagaimana pengalaman saya sebagai seorang pelabur saham. Baiklah, kalau ikutkan, saya bukanlah seorang yang dah lama dalam pelaburan saham. Saya baru saja bermula, saya cari ilmu dahulu lebih kurang tahun awal tahun 2013 lagi. Saya telah belajar tentang saham daripada beberapa orang orang-orang berpengalaman, otak-otak yang sifu dalam pelaburan saham. Baiklah, seperti yang anda kenali, nama saya Muhammad Najib bin Asaduk dan saya adalah seorang usahawan internet. Jadi, sebagai seorang usahawan, saya memikirkan bagaimana untuk menambah hasil pendapatan saya. Sebab bila kita dah berniaga, kita ada income. Kalau saya simpan saja di dalam bank, pulangannya tak banyak. Okay, kalau dalam akaun simpanan tetap pun, setahun mungkin dalam 3% hingga 4%. Okay. Dan kalau saya simpan dalam ASB dan atau tabung haji, pulangannya pun lebih kurang 7 hingga 8% sahaja. Okay. Tetapi di dalam pelaburan saham, kita boleh dapat lebih. Okay. Apa yang saya perhatikan di dalam saham ni, paling kurang pun saya boleh dapat minimum 20% dalam masa setahun. Jadi di dalam video ni saya akan terangkan kepada anda bagaimana ataupun kenapa saya mulakan pelaburan saham. Okay. Antara yang tadi saya sebutkan adalah satu alternatif kepada pelaburan ASB ataupun tabung haji. Okay. Sebab ada setengah orang yang dia tidak percaya dengan ASB sebab diragukan status halal ataupun tidak. Jadi ia juga berlaku kepada saya. Jadi saya tidak ada membuat simpanan di dalam akaun ASB, yang ada cuma tabung haji. Jadi pelaburan itu pun hanya memberikan pulangan 7 hingga 8% setahun. Maknanya kalau saya simpan RM10,000, saya cuma akan dapat lebih kurang RM700 hingga RM800 saja dalam masa setahun. Okay? Jadi pada saya itu satu angka yang terlalu kecil sebenarnya. Okay. Jadi sekarang ni saya tunjukkan kepada anda bagaimana saham ini boleh memberikan satu pulangan yang sangat lumayan. Okay. Dan satu lagi, untuk pelaburan saham ni, modal yang saya gunakan juga adalah tidak terlalu tinggi. Okay? Ramai orang ingat saham ni modalnya kena besar. Okay, jadi sebab pertama tadi saya bagi tahu tadi adalah alternatif kepada pelaburan. Yang kedua, mudah untuk bermula. Okay, sebab anda untuk bermula anda hanya perlu memiliki akaun CDS ataupun Central Deposit sistem, kalau tak silap saya. Okay, yang itu dia berdaftar dengan bank negara. Anda hanya perlu jumpa remiser dengan mana-mana broker yang ada, sebab kebanyakan bank ada. Contohnya macam ni, saya gunakan iTrade CIMB, iaitu dari CIMB Investment Bank. Okay, bukan CIMB Bank tu, anda kena cari CIMB Investment Bank. Ataupun kalau Maybank, anda boleh pergi ke Maybank Investment ataupun OSK, RHB OSK. Itu adalah antara broker-broker yang menawarkan servis untuk anda daftar buka akaun dahulu. Okay. Dan buka akaun ni pun tak mahal sebenarnya, hanyalah RM10 sahaja masa buka akaun. Okay. Nak buka akaun bank lagi mahal berbanding buka akaun CDS untuk anda mulakan pelaburan saham. Jadi sebab yang ketiga pula saya bermula adalah sebab modal yang rendah. Okay. Sebab saya anggap macam ni, dalam saham saya anggap duit yang saya nak gunakan sebagai simpanan tadi, saya gunakan untuk saya melabur dalam saham. Okay? Maksudnya duit yang anda dah asingkan daripada pendapatan, anda asingkan yang ini untuk disimpan ataupun untuk pelaburan.
Okay. Ada akaun yang anda guna untuk perniagaan, anda jangan usik sebab saya risau nanti perniagaan anda akan terjejas ataupun gaji anda terjejas. Jadi asingkan mana duit, contohnya anda ada RM1,000 setiap bulan yang memang anda nak gunakan untuk pelaburan. Jadi duit itu yang anda boleh gunakan untuk membeli saham. Jadi kenapa saya beritahu macam ni modal rendah? Sebab okay, saham ni dia berikan dalam bentuk unit. Okay, jadi 1,000 unit saham bersamaan dengan satu lot. Okay. Kalau anda tak boleh beli satu lot pun, tetapi anda boleh membeli, contohnya tak mampu nak beli satu lot ataupun 1,000 unit, anda boleh beli 500 unit sahaja ataupun setengah lot boleh, tak ada masalah. Contohnya beberapa kaunter yang antara yang lumayan juga ataupun yang sangat strong adalah kaunter oil and gas, dan tak semua kaunter oil and gas ni harganya tinggi. Contoh saya tunjukkan satu saham namanya saham Daya. Okey. Okey, yang ni anda boleh lihat di atas ni saham Daya. Okey, ini Daya, nama company-nya adalah Daya Metals Berhad dan dia adalah syariah counter ataupun syariah compliance. Okey. Harganya sekarang adalah sebanyak lebih kurang 395 dan anda lihat waktu masa bulan Januari hari tu harganya baru lebih kurang 20 sen untuk satu unit dan sekarang ni dia dah naik hampir 100% dalam masa tak sampai setahun. Sebab tu saya bagi tahu saham ni memberikan satu pulangan yang tinggi kalau anda simpan ataupun anda laburkan. Jadi katalah saya nak beli satu, okay, jadi satu unit kaunter Daya tadi bersamaan dengan 0.395 sen. Maknanya kalau anda beli satu lot, harga saham Daya cuma bernilai RM395 sahaja. Okey, tak mahal. Jadi siapa kata anda nak start saham, anda perlu start dengan modal yang besar. Okey. Walaupun anda bermula dengan kecil, tapi kalau anda simpan atau anda hold saham tu untuk jangka yang lama, contohnya tadi anda beli, katalah anda beli sebelum ni pada bulan Januari harganya 20 sen dan hari ini naik 40 sen. Maksudnya duit anda yang tadi contoh ada RM200, hari ini ia telah menjadi RM400 jika anda jual saham tersebut. Okay? Jadi kalau untuk 10 lot, okay, saham Daya harganya baru RM3950. Itu kalau 10 lot. Tak mampu beli 10 lot, beli 1 lot. Okay? Itu adalah yang sangat rendah sebenarnya. Jadi tak semestinya beli dengan modal tinggi. Cuma dalam pelaburan, besar modal maka besarlah pulangan yang anda terima. Okey. Itu sebab yang ketiga. Okey. Lepas tu lagi kita lihat di sini. Okey, ia memberikan saham ini juga memberikan keuntungan tinggi. Okey. Minimum mengikut pakar dan saham minimum sekurang-kurangnya 20% setahun. Okey. Dan saya nak tunjukkan contoh kaunter saham yang telah pun memberi pulangan. Ini antara contoh. Ada banyak sebenarnya, beratus kaunter yang memberikan pulangan yang lumayan. Tapi saya nak tunjuk contoh. Saya nak tunjuk kepada anda satu contoh saham Takaful. Okay. Saham Takaful, harganya sekarang ni satu unit RM9, lebih kurang RM9.35. Nah, harga masa waktu baru ni dia close. Okay, dan kita cuba kita tengok chartnya. Okay, kita tengok dia punya graf kat sini, stock info. Dia adalah memang saham yang syariah compliance. Okay, kita lihat graf dalam masa 2 tahun. Okay, katalah kalau anda beli saham Takaful ni sekitar tahun ataupun Januari 2012. Okay, anda beli dengan harga, saya bagi contoh kat sini, saham Takaful what, satu lot harganya, sebab satu unit harganya tadi satu lot okay, Takaful pada tahun 2012, okay, satu lot bersamaan satu unit RM2.50 dan satu lot anda kali dengan 1,000 unit berharga RM2,500. Okay, Januari 2012 lebih kurang RM2,500. Okay. Tetapi pada hari ini, iaitu bulan November, harganya yang last kali dia close adalah pada lebih kurang RM9.35. Maknanya, kalau tahun 2012 anda beli satu lot harga RM2,500 dan 2013 anda jual satu lot saham Takaful tadi telah pun bernilai RM9,000
300. Jadi anda kira sendiri berapa pulangan yang anda dapat. Okey, cuba kita buat kiraan sikit pulangan dalam masa setahun eh. Saya buat kiraan sikit-sikit dulu ni, calculator. Okey. 9300 9300 tolak dengan 2500. Ini adalah keuntungan yang dapat, iaitu sebanyak 6800 kita bahagi dengan modal yang anda keluar tadi 2500. Maksudnya di sini ia memberi anda pulangan sebanyak 272%. Okey, dan ini anda tidak akan dapat di dalam pelaburan lain. Itu baru satu contoh. Okey. Anda juga boleh lihat contoh kaunter yang lain. Katalah saya nak lihat Nestle, okey. Kaunter Nestle ini agak tinggi harganya. Cuma saya nak tunjuk contoh, harga Nestle yang paling tertinggi sekarang adalah RM68 satu unit. Maksudnya satu lot harganya RM68,800. Tapi cuba kita tengok harganya beberapa tahun yang lepas. Okay? Katalah anda beli saham tu sekitar tahun ataupun Januari 2011, harganya baru satu unit, satu lot RM40,000. Dan sekarang jika anda simpan, satu lot harganya adalah sebanyak RM68,000. Okay? Ini pun sama memberi pulangan hampir 100%. Dan anda sendiri boleh lihat kedai-kedai mana yang tidak ada produk Nestle. Okay, anda pergi beli Milo adalah produk Nestle, anda makan Maggi produk Nestle, anda minum Nescafe adalah produk Nestle. Jadi anda tidak boleh lari daripada kaunter-kaunter saham ini dalam kehidupan anda. Anda guna handphone Axiata, Celcom, Maxis, Digi, ini semuanya adalah mempunyai kaunter-kaunter sahamnya tersendiri. Jadi antara sebab lain, satu lagi yang saya order ada, saya masuk pelaburan saham adalah sebab saya tahu bisnes tersebut. Okay, ataupun saya tahu kalau saya masuk saham oil and gas, saya tahu saya terlibat dengan kaunter oil and gas. Kalau saya masuk saham Maxis, saya terlibat dengan bisnes komunikasi, dan itu adalah perniagaan saya. Saya adalah salah seorang shareholder di dalam kaunter tersebut. Itulah salah satu sebab kenapa saya terlibat dengan pelaburan saham. Okey. Dan pelaburan saham ni juga yang seronoknya anda boleh buat di mana-mana. Okey, anda ada komputer dan anda boleh start untuk trade. Okey, contoh di sini saya menggunakan iTrade CIMB. Okey, trade daripada CIMB. Jadi saya hanya perlu bawa komputer ataupun saya boleh lihat daripada tablet ataupun handphone untuk melihat apakah saham-saham yang memantau ataupun monitor saham-saham yang telah saya beli. Okey. Dan yang paling penting juga kalau anda lihat di dalam pelaburan saham, sebab yang ketujuhnya adalah kebanyakan jutawan-jutawan dunia terlibat dalam saham. Okey, anda boleh lihat contohnya antara nama-nama besar adalah seperti Warren Buffett. Okay, Warren Buffett. Okay, lepas tu John Templeton, Peter Lynch, James O. Shaughnessy. Macam-macam nama pun susah saya nak sebut. Ini adalah antara orang-orang yang terlibat dengan pelaburan saham. Contoh di Malaysia sendiri, Syed Mokhtar Al-Buhari. Okay, nama-nama besar, jutawan-jutawan di Malaysia yang terkaya, mereka memang memiliki share dalam saham dan mereka adalah antara pemegang saham yang terbesar di dalam setiap syarikat yang mereka ceburi. Itulah sebab kenapa saya buat keputusan untuk mulakan pelaburan saham. Okay? Dan juga saya menjadikan pelaburan saham ni sebagai satu tempat untuk saya kumpul keuntungan, dan saya boleh terlibat dengan pelaburan lain. Contohnya seperti properties. Okay. Properties ni ia melibatkan saya modal yang agak besar. Jadi untuk saya start property sekarang, mungkin saya tidak cukup dana lagi, ataupun dari segi sebab nak start property ni anda kena ada statement yang cantik. Okay, bayar income tax. Okay, dan kena lihat juga apakah kos-kos tanggungan anda yang lain. Jadi pada saya 2013, saya tengah clearkan semua tu, dan sementara saya belum start, duit yang ada untuk saya gunakan untuk pelaburan tanah tadi, saya gunakan untuk saya melabur dalam saham. Dan insyaAllah bila ada untung, sekurang-kurangnya saya akan beli satu atau dua
unit properties pada tahun hadapan menggunakan duit keuntungan dalam saham tadi. Jadi dengan saham kita boleh rolling duit kita untuk buat menambah lagi kepada portfolio pelaburan yang lain. Okay, sebab pelaburan ni pun ada juga yang menguntungkan, cuma saham ni mudah dan nak start dan ia tidak memerlukan modal sangat tinggi. Dan saya juga boleh jual lot-lot saham saya ni bila-bila masa yang saya nak. Okay, dan maksudnya di sini mudah untuk dapat kecairan tunai. Tapi kalau saya beli property, bukan senang saya nak jual hari ni juga. Okay, saya kena tunggu, saya kena dapatkan buyer dan terlibat pula dengan lawyer punya fees. Okay, jadi ia memerlukan kos yang tinggi. Tetapi saham saya boleh start bagaimana start dengan mudah dan jual pun dengan mudah. Okay. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Okay, banyak lagi sebenarnya yang saya nak kongsikan kepada anda. Cuma anda berikan saya sedikit masa, insyaAllah nanti saya akan rakam di dalam video berikutnya dan saya juga akan email kepada anda bagaimana untuk anda mula membuka akaun CDS ataupun akaun anda nak trade dalam saham. Jadi insyaAllah kita berjumpa di dalam video yang berikutnya ataupun email yang berikutnya dan saya ucapkan terima kasih kepada anda kerana anda membuka pemikiran anda, minda anda untuk lihat bagaimana untuk melabur dalam pelaburan saham. Okay, sekian untuk video ini. Saya harap anda dapat manfaat daripada video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.